It's been a while since I've uploaded new vids. The reason for that bakal aku masukin ke podcast yang lagi aku persiapkan. So far aku baru ready buatin video R&R terlebih dahulu soalnya eventnya masih anget. Oh wait, bentar. Masuk video loh, semua masuk video. Hai. Oke, mulai lagi scene-nya. Geekfest 2017 adalah event yang menonjolkan para kreator lokal di Indonesia untuk menunjukkan ajang kolaborasi yang berbasis teknologi seperti penggunaan augmented reality, virtual reality, and many more. Jujur aja, aku gak perlu panjang lebar jelasin soalnya di beberapa bagian video ini juga bakal ada penjelasan lebih banyak mengenai acara ini dan sudah ditampilkan secara menyeluruh denah dari event berikut. So, sebelumnya, berbagai macam kolaborator yang terdapat di acara ini adalah seperti Garudayana oleh Isyuniarto, ARTX, Creavi, Relief Persona Home, Sekolah Robot, Indonesia Drone Racing Federation, Bayer Go 3D Printing Jewelry, and there are many more yang gak kalah serunya. So, mari kita langsung aja mulai ke bagian pros and cons. Pros! Tempatnya cukup luas, but it'll get filled with many crowd as the day progresses, but at least it feels atmospheric and bener-bener kesannya kayak dunia virtual, yang dimana para pengunjungnya itu, well, bakal kayak merasakan dunia yang baru. Dan kemudian free HTM, dimana pengunjung bisa registrasi online terlebih dahulu atau langsung saja registrasi on the spot, tinggal cantumin nama, email, nomor telepon, dan bakal distempel tangannya oleh pihak panitia. Open and friendly people, I mean panitia dan setiap kolaborator yang ada di sini benar-benar terbuka dan santai diajak ngobrol dan berinteraksi banget. Enak diajak guyonan dan mencari informasi mengenai aplikasi atau barang-barang yang mereka show off di booth-nya masing-masing. Kemudian advertising page yang menarik dan sudah steady mulai bulan lalu, sekaligus memberi informasi banyak mengenai acara ini sendiri. Bahkan ada postingan do's and don'ts-nya juga di acara ini. Bersih, rapi, WC juga bersih. Why did I say bersih dua kali? Setidaknya nyamanin buat pengunjung juga. Stage lighting dan sound equipment mulus dan bodoh banget. I love it. It's cold and chilly. Ujung-ujungnya, mantep lah. Sekarang kita bisa lanjut ke cons. Untuk konsen sendiri menurutku, awal-awal aku datang habis parkir dari lantai 5 ke lantai 1, jujur kehilangan arah, sempat kebingungan, malah kebablasan masuk ke pameran foto Surabaya yang berada di belakang panggung dari main stage. Bahkan sempat dikira aku mau ke kantor dinas Pemkot. Layout denahnya dari acara Geekfest berasa sebagai jembatan dari lobi depan menuju ke dinas Pemkot dan sebaliknya. Menurutku seharusnya diberi batasan dan ada penjagaan dari panitia yang lebih baik, biar pengunjung nggak kebingungan juga dengan layout venue berikut. And to be honest, it did get a bit crowded dan sesek, kurang luas sedikit menurutku. Well, kurang lebih that's it for the pros and cons. Sekarang bisa kita lanjutkan dengan... bentar. Kok kayaknya pernah lihat ya? Because a vision softly creeping, follow and subscribe, left its seeds while I was sleeping, and the vision. Halo. Yo mas. Thank you mas. Halo, kembali di RNR, Run and Rumble. Well, sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi mainan dan leha-leha. Yuk. Gimana mas rasanya mas? Hah? Saya nggak bisa fokus. Giliran nggak fokus malah jalan ya? Ya pikiranmu yang rusak berarti. Mungkin random lah. Ini selain buat mobil, berarti ini. Kalau di kolektor.
I come look at this. Monster ini, jadi
kita desain dunianya artistic surrealism. Nah terus nanti mereka dua orang ini multiplayer, mereka bisa ketemu sama lain, terus ngalahin monsternya, terus dapetin high score, terus habis itu cepet-cepetan juga. Terus saya Suna Kartika, sekarang saya sedang berada di booth Green and Giga Kencang Ayuran. Ini adalah booth hasil kolaborasi antara Kratun, saya sendiri dan Ananta Rupa Studio. Jadi di sini kita membuat dating simulation atau simulasi berkencan dengan karakter dari komik Grey dan Jingga. Jadi kalau cowok bisa kencan sama Jingga atau Zahra, kalau cewek bisa kencan sama Grey atau Dharma. Ya kira-kira mau single mau udah pacaran sama-sama ngejelep lah. Ya, selamat mencoba, nanti akan di launching di Epsa. Halo, aku Adis dari Relief. Di sini Relief adalah platform konseling online terbesar di Indonesia, di mana kita menyediakan layanan untuk konseling bersama mahasiswa psikologi dan juga psikolog, dan bisa secara rahasia, anonim, dan kalian akan langsung mendapatkan jawaban instead of chatting or curhat di timeline media sosial yang menimbulkan bor. Jadi sebelum kamu depresi, sebelum kamu mengalami kegalauan, kamu bisa langsung ke Relief, bisa dicek di Play Store, oke? Relief, jangan lupa bahagia. Halo, saya Suniarto. Di sini sih ada komik Garudayana. Ini komiknya temanya pewayangan, lalu dikembangkan jadi permainan augmented reality seperti ini. Yang kartunya bisa didapat di snack. Jadi di dalam kemasan ada karakter kartunya. Atau kan kasih contoh. Misalkan ada 3 faksi, kemudian kita loot. Nah, dia akan munculin karakter. Dia bisa battle, munculin musuh random. Dan aksesnya menggunakan tombol untuk ngeluarin jurus.
Untuk final skornya, aku kasih 8,7 dari 10 just because karena venue-nya agak sedikit meh bagiku. Hehe, maafkan. But at least, hey, each and every booth-nya menarik dan interaktif. Thanks again for sponsor Cat for the additional jari-jarinya. Oh, and I almost forgot, kurang lebih gratisan buat 1000 pengunjung utama seperti ini bentuknya, dan aku jujur nggak nyesel datang ke tempat ini. And I did get to meet a lot of old and new friends, and again, thanks for watching, leave a like and subs for more vids like this. I'll see you again, num-nums. Thanks.